Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kembali lagi kita pada hari yang penuh berkah, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan khatib berwasiat khususnya bagi khatib pribadi dan umumnya bagi para jemaah. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, Allah mudahkan seluruh urusannya, Allah mudahkan segala macam masalahnya. Maka daripada itu, hendaknya kita kembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari ini kita telah melalui, kita telah menjalani bulan Rajab. Sebagaimana bulan Rajab yang kita ketahui termasuk daripada salah satu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada nilai plus atau nilai tambahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah bulan-bulan lain yang tidak disandingkan dengan nama Allah itu tidak mulia? Bukan berarti tidak mulia, tetapi ada kelebihan khusus yang terdapat di dalam bulan-bulan haram. Haram di sini ialah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apabila sesuatu itu disandingkan dengan nama Allah, maka akan mulia. Contoh lain yang disandingkan dengan nama Allah, Baitullah, artinya rumah Allah. Bukan berarti Allah itu memiliki rumah, bukan berarti Allah itu bertempat, bukan berarti Allah itu seumpama dengan makhluknya. Melainkan sesuatu yang disandingkan dengan nama Allah adalah Allah mengagungkan suatu tempat. Masjid juga disebut dengan nama Allah. Kenapa? Karena di situ ada nilai keagungan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini kita kenal bulan yang mulia. Bertambah mulia lagi dengan peristiwa yang sangat besar. Peristiwa ini yang tidak bisa kita fikirkan dengan logika kita, justru bertolak belakang dengan logika kita. Karena apa? Ada peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat tidak bisa kita lupakan, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dalam sesuatu hal itu terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mulia sesuatu hal itu apabila disandingkan dengan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab mulia. Pertama, dia dinilai plus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada peristiwa yang amat besar yang tidak bisa kita lupakan, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Peristiwa ini menambahkan keistimewaannya di dalam bulan Rajab ini. Namun apakah yang perlu kita lakukan di dalam bulan Rajab menjelang tibanya bulan suci Ramadan? Yang pertama, hendaknya kita meluruskan niat kita daripada sekarang, karena niat adalah awal dari sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat." Yang kedua, apakah yang harus kita lakukan pada bulan suci Rajab ini? Memperbanyak puasa sunnah. Imam Ats-Tsauri sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, puasa sunnah di bulan-bulan haram lebih aku cintai. Hal ini dipraktikkan oleh para ulama-ulama salaf kita. Salah satunya dari antaranya yaitu Ibnu Umar dan Hasan Al-Basri. Yang berikutnya, apatah lagi yang harus kita lakukan di dalam bulan Rajab ini? Selalu menjaga salat lima waktu, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat lima waktu setelah terjadinya Isra dan Mi'raj. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui beriman dan mencintai Nabi, maka laksanakanlah syariat Nabi dan janganlah kita tinggalkan syariat Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, tentu kita akan lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa atiullah wa atiur rasul. Berikutnya, apa lagi yang harus kita lakukan pada dalam bulan Rajab ini? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adakah manusia yang suci selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka daripada itu, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dari satu riwayat
Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang tidak berdosa, dijamin oleh Allah syurga baginya, senantiasa beristighfar. Dalam satu riwayat itu mengatakan Rasulullah 100 kali melakukan istighfar dalam sehari dan semalam. Minimal kita sebagai umat Nabi, tidak mampu kita lebih daripada 100. Minimal kita menjaga 100 istighfar setiap malamnya, agar kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Karena kita akan ditunggu baginda sebelum seluruh umatnya menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda tetap menunggu di depan pintu syurga, menunggu umatnya yang dicintai olehnya. Dari kata lain, Rajab juga dikenal dengan adalah bulan menanam, dan Syaban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan menuai. Apa yang kita tanam bulan Rajab ini, apa yang kita lakukan pada dalam bulan Rajab ini, kita pupuk kembali nantinya pada bulan satu ke depan nanti, bulan Syaban, akan kita tuai hasilnya pada bulan suci Ramadan. Apakah berhasil muhasabah kita pada hari ini atau tidak, kita tunggu pada Ramadan nantinya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, maka baiklah pula ia dapatkan. Wa in asyatum falaha. Dan barang siapa yang berbuat mungkar atau keji, maka itu jugalah yang akan diperoleh olehnya. Mudah-mudahan khutbah singkat pada siang hari yang berbahagia ini bisa menambah kualitas iman kita, khususnya bagi khatib pribadi, dan sama-sama bisa kita amalkan dan kita terapkan dan kita sampaikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ini salah satu ladang amal bagi kita untuk kedepannya, dan diringankan hisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbil fir warham, wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa la'in wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini malik wa ashrafi ibadik سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله يا مجيب السائلين. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna ya Allah, dan sampaikanlah kami ya Allah ila syahri Ramadan, kepada bulan suci Ramadanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma barik lana fi hayati dunya wal akhirah. Rabbana